Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilayhin nusur. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan rahmat dan nikmat pada kita, dan Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita karena kita minta supaya kita sapa pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita puasa hari yang berapa hari ini? Hari ketiga insyaAllah. Dan hari ini kita puasa hari ketiga, dan doa lah kita supaya kita tu boleh menyelesaikan Ramadan pada tahun ini, pada tahun ini sampai habis. Dan di samping itu kita sampai dah pada bulan Ramadan. Janganlah kita tu keluar Ramadan yang tidak boleh apa-apa habuannya. Karena Ramadan sama-sama sebulan. Dah, Ramadan tu bagi orang yang hidup rahmat dan nikmat tu boleh hidup lagi tu supa je sebulan. Tapi kadang-kadang orang itu tu baik Ramadan penuh dengan amalan, dengan kebajikan, dengan apa, tapi kita keluar Ramadan yang tangis saja. Jangan jadi lagu tu, rugilah. Rugilah kita. Dah, sebab kita masuk dalam kebun, dalam kebunnya penuh buah-buahan, penuh apa macam, tapi kita keluar kebun tak ada boleh apa, tak ada ada apa. Orang lain keluar kebun tu bawa buah pauh, bawa buah topoh, bawa buah dabik, bawa apa, tapi kita tu baik saja. Tengah masa tu supa. Lepas tu Tuhan wajak dah kata dalam bulan Ramadan ni, siapa dia yang buat amal ibadah, Tuhan beri gandanya tu banyak. Sampai itu setiap saat dan setiap masa, setiap je waktu berjalan daripada subuh lepas ni, ni siapa kau mengorek hari tu, penuhlah kita dengan kebajikan, dengan zikir. Tak boleh baca Quran, tak boleh apa, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh apa-apa, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menguraikan dalam masa hari ini, jangan kita menguraikan amal ibadat puasa kita tu duk kau kurang. Yakinnya kurang lagu mana? Penuh dengan kita sia-siakan masa, masa berlalu yang tidak ada faedah pun. Itulah sabit tu. Salafus salih dulu tu berdoa kepada Tuhan nak usapa Ramadan, karena dalam Ramadan ni penuh kebajikan. Apa tu sebagaimana kita biasa wayak kata kemuncak pada Ramadan adalah Lailatul Qadar. Rebuklah Lailatul Qadar. Jadi setengah ulama kata Lailatul Qadar ni bukan nanti 10 akhir saja. Sejak daripada awal masuk Ramadan ni boleh kita kejarkan Ramadan, iaitu dengan amal ibadat malam. Malam tu jangan kita banyak tidur. Benuhlah kita tu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita lepas ada ayat-ayat dan ayat ta'imi baca sani ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Pertolongi tu hewi tu dengan kita sabar dan kita semaya. Tu dia. Alhamdulillah kita masih dalam surah Al-Baqarah hari ini ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dua ayat ini. Kemarin sudah kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala cerita pada nabi dan pada umat-umat dia semua, kata janganlah kamu kata, janganlah kamu tuduh orang yang mati, orang yang kurban di jalan Allah Subhanahu wa taala tu mati.
Sesungguhnya mereka tu hidup tapi kita tu tak tahu. Kita tu tak tahu. Tu kita sudah tahu dah. Hari ini Allah SWT cerita pada kita, kata lagu mana, walanabluwannakum bisyai'in, sesungguhnya Tuhan tu menguji kamu tu dengan sesuatu ujian. Tu Allah SWT menguji, menguji muteh atau musok mengutuk dengan bisyai'in, dengan sesuatu. Satunya minal khauf, uji dengan takut. Uji dengan takut, takut musuh, takut kegapuh. Jadi kalau kita tengok ulama kata ayat ni turun hari tu, setelah mana Tuhan perintah pada Nabi Muhammad hijrah daripada Mekah pergi kepada Madinah. Hijrah pada Mekah pergi kepada Madinah. Tidak, ayat ni turun. Jadi semua sahabat waktu tu, hijrah pergi kepada Nabi itu takut. Suatu ketakut tiap jalan ni dulu jalan ya, Nabi dulu tu naik unta deh jalan daripada Madinah, daripada Mekah pergi ke Madinah tu. Sabit itulah semua sahabat yang hijrah tu ada yang berasa takut, ada rasa apa, kerana apa? Kerana puak musyrikin dak hamak semua. Puak musyrikin dak hamak mari tu dengan kuda deh. Sebagaimana kita tahu Nabi masuk dalam gua dengan Abu Bakar. Dari gua apa dah? Kena tulang wayak dia lah, kita pun tak ingat juga. Kita pun tak ingat juga, dah ada hati nak dengar mata. Dari gua sur dah. Lepas tu, Nabi duduk dari gua dengan Abu Bakar tu. Askar itu orang-orang musyrik itu lalu kau dah betul lah. Kalau dia kena tengok tu nampak Nabi dengan Abu Bakar duduk dalam gua tu. Lepas tu ada sejarah royak kata labu lagi buat sarai apa itu ni, padahal sarai labu ni tahu belakang lah. Dia kata kalau kena tengok nampak sesuatu juga, tapi apa maksud sarai labu tu pergi buat? Nak royak kata dalam gua ni tu lama dah orang tak masuk, sarai labu tu mai buat sarai. Padahal kalau kita tengok itu nampak Nabi dengan Abu Bakar duduk situ tu. Tapi tu nak ayat kata hikmat tu hai tu bila dia tak win apa, tak nampak lah. Dah, tapi tak nampak pun nak sabar, kerana ya kita tengok oh sarang labu dah buat sarang dah lama dah gua ni orang tak masuk. Tu takutnya orang pasal tu. Sampai tu Tuhan kata walan maluan lakum bisaya minal khauf, pada takut. Wal ju' dan sak lapar. Tuhan uji dengan lapar. Lapar kena. Fuak-fuak hijrah pada Mekah ke Madinah tu ada harta, ada gapo banyak kaya di Mekah. Nak bagi tak ada bagi sahabu. Gi tangis 10 belakang. Gi tangis 10, tapi gi kenapa? Apa? Karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala suruh hijrah. Tetapi itu uji. Wal ju takut, lapar, wal khauf la, khauf lapar, itu takut dan lapar. Hidup-hidup Madinah ni tak tahu lagu mana lagi nak boleh makan ke tak boleh makan. Kok jalan tu bertemu dengan musuh, dengan susah, dengan gapo apa itu ni tak tahu lagi. Tapi kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat dulu berimeh kepada Nabi dan berimeh kepada Allah, sanggup pergi, sanggup tinggal kampung halaman. Kadang-kadang tu bini tak nak turut, bini tak segi, anak tak segi. Tapi jom kerana apa? Berimeh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa naqsim minal amwal, dan Tuhan sakak pula harta tu. Harta kena ada banyak di Mekah, tak ada wagi. Tak boleh nak wagi. Kenapa? Ada kebun, ada menego enak tak sel nak usung tanah ni kau wagi di Medina. Tak gitu. Nah, kita ada harta, kena jual. Kalau kita sini kena jual, tapi masa tu nak jual tak boleh. Kenapa? Karena puak musyriki sudah baikot. Istilah lain dia panggil kata baikot. Jangan beli, jangan dok ambil kereta puak ni. Jangan dok buat nego dengan puak ni supaya kita lain kita dengar kata suruh baikot makan ni Amerika, makan ni Yahudi. Baikot, baikot mana apa? Jangan dok beli barang Yahudi, jangan dok jual beli barang Yahudi. Baikot tu panggil kata baikot. Masa tu tu tiba dah masalah baikot ni puak musyriki sudah istihar. Puak Abu Jahal, puak Abu Lahab, puak apa ni
sudah istihar mudangin baik puak geta puak puak geta hak tu Nabi ni hidup situ, hidup kuno situ. Ah, lepas tu waktu tu tu bekok bukan saja pun jangan bersaing pula dah. Ah, dia dok campur dengan puak ni pula. Ah, supaya kita dak jadilah ni jangan dok bersaing dengan puak tu. Dia dok bersaing dengan puak ni puak gitu ini tu dia ledah tu. Ah, tu sudah perkara ni sudah jadi pada zaman Nabi lagi dah. Ah, tu anak seminal M1 wal anfus. Dan tu sakak juga nyawa kadang-kadang orang ni mati kecil. Ha, wasamarat dan buah-buahan, buah-buahan tanam. Hak ni buah, hak ni tak buah, hak ni lebat, hak ni subur, ni apa. Tu semua tu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Ha, ujian pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala berlaku pun kalau orang itu beriman kepada Allah, ya tahu kata ni adalah uji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang tak beriman, jadi satu kekufuran pula, jadi satu mukar pula bagi orang yang tak tahu. Mukar kan apa kita tengok. Masa kita dulu masa dokong mula-mula mahal gitu kan. Tuai mahal apa gitu. Tuai lebat apa itu mahal, harap pe nak boleh duit banyak. Mah, tengah mendokong duk nak tubik molek apa gitu tak ada masuk molek itu hujan. Cah be. Ah, tengok siapa, tengok siapa dalam itu tu orang tu siapa murih pada Tuhan apa buat apa gitu gini. Ah, tu sampai kata tu. Dia kata was samara tu uji dengan buah-buahan. Kadang-kadang tak tubik pula buah. Ah, tak tubik pula buah. Tu nak wayak kata semua tu adalah ujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak ada siapa dia boleh buat. Tak ada siapa boleh dia boleh buat. Kalau dia boleh buat, dia nak jadi buah kayu dia ni molek semua. Nak gitu. Ha, molek semua nak jadi molek, nak jadi mahal dia apa itu ni wilaku pada kita, tapi tak boleh buat ni. Tapi ini Tuhan kata walana bulwanakum bisai ujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Ha, rezeki itu banyak, buah itu banyak. Tu semua tu anak seminal amwal sakak pula geta apa itu orang ni dah geta banyak. Orang ni dah geta sikit. Tapi semua tu buat kita fikir manusia terlupa pada Tuhan apa. Karena waliknya orang geta banyak orang rajin. Dah. Orang kita sikit orang malas. Ha, jadi waktu sampai pun dia kita sikit dia malas. Sampai pun dia kita banyak dia rajin. Sampai pun dia boleh banyak. Ha, sebab kita kerja hari ya. Orang ni gaji 3-200 sehari. Orang ni boleh beribu sehari. Orang ni boleh 100,000 sebulan. Orang ni boleh 4-5,000 sebulan. Padahal sebulan sama-sama 20-30 hari belakang. Ha, tapi ini Tuhan kata wang seminal amwal. Tuhan sakat kata. Kata tu bagi orang tu ada siap-siap dah. Ini uji yang belakang. Sebab kita dah tengok, sebab kita perhati tengok. Orang ni boleh gaji 100,000 sebulan. Orang ni makan bawa cukup. Tapi kita mikir dah kata waktu tu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kerana kita tidak nampak hal lain. Nah. Kalau kita tahu dah gaji naik berapa? Naik Ratu Menteri. Berapa gaji dia? 10,000. Eh? 10,000 sehari. Ah, 10,000 lebih sehari. Sebulan berapa? Ya. Eh? 300,000. Banyak tak? 300,000 gaji naik. Tapi tu yang bakat bubuk nak jadi sangat tu dah. 300,000. Siapa? Gaji naik. Kalau dulu 114,000. 114,000 sebulan. Naik sian dah gaji nak pergi Thailand. Kalau kira dengan gaji Ong Kamutri itu, banyak gaji Ong Kamutri lagi. Ha.
Gaji ke menteri katu 200.000. 200.000 sebulan. Banyak ke menteri lagi lah dengan ayuk tu. Kau jangan tak sing jadi dulu. Tapi ada duit lain lagi. Pak kalau kira gaji bot kapat uber, bot kapat uber, taite apa itu, banyak gaji bot lagi kalau kira. Puak-puak tu laki ni, bot kapat uber tu 400.000 sebulan. Masuk sama 30 hari, yang awal ijo boleh 8.000. Tak itu, hak ijo ni boleh 8.000. Boleh 30 hari juga. Hak ni 30 hari juga boleh 400.000. Duduk dalam bilik air pula. Kita ni boleh 8.000 duduk tengah panas. Nah itu. Ada kita kalau kita kira. Tapi ni tu yang awak kata wa naqsim minal amwal. Tu hak ni tu yang sakat. Ya usutul rizqa liman yasa wa yaqdiru lah. Tu yang memperluahkan rezeki pada orang yang dia kena. Dan Tuhan mesikapkan, mesepitkan rezeki bagi, bagi orang yang, yang Tuhan kandang. Tuhan beri banyak rezeki. Walana buluan nakum juga. Walana buluan nakum bisari wal khay al fitnah. Tuhan uji kamu tu dengan susah. Dan Tuhan uji kamu tu dengan seni. Tuhan beri seni, beri duit banyak. Tuhan uji juga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid. Tu ya musuko gedak wi tu wi duit banyak kamu belipah buah suka karung. Karung kita ada suku. Nah, ada suku. Dak puasa atas getah dia banyak apa tu pandai dia, pandai dia menego, pandai dia buat gitu, pandai dia buat gini. Asal mula tu dia orang baik. Tetapi ujian dengan baik banyak ke orang tu terlupa ke Tuhan. Tapi bawa ujian susah apa itu khabar. Oh, kau yang marah kena ujian tu he. Sakit 10 hari tidur rumah sakit. Tapi kau senang tu baik pun tak, tak ingat dah kata ujian Allah Subhanahu Taala. Tu ingat kau sakit. Buat kau senang tak? Tapi tak tu yang senang, susah. Tu adalah ujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala belakang. Ini wa naqsim minal amwal wal anfus. Wi umur panjang, wi umur pandak. Ada ke orang mau pandak, ada orang mau panjang. Tapi semua tu bukan hak tu kelebih hewi orang mau panjang, bukan kata Tuhan saya dak. Nak uji dia tu ingat kedak ke Tuhan. Dak menambah amalan kebajikan kedak dengan orang mau panjang dengan orang mau banyak. Dan sebab itu hadis Nabi kata sebaik-baik manusia yang orang mau panjang adalah orang yang mempermolekkan amalan ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempermolek amalan dia molek. Kalau panjang saja pun tinggal tanda nak permolek amalan ibadat dia, tidak ada faedahnya juga. Sampai ini tu kata wal anfus. Wasamara wewi banyak buah-buahan. Banyak buah, banyak buah. Tengok kalau kita tengok di kita tengok mah kita ni kelapa. Kalau kita gandung bukit. Bukit tu ada sore tu kelapa dia tu. 10 kilo panjel ambil di naga siapa di tong tu usi pula tubek kan tu hadiah sore kelapa rumah kita ni kita tak ada 4 pelan 5 pelan banyak dari satu rai hak dia ni 10 kilo 10 kilo berjalan ni 10 kilo berjalan ni naga tong nah, naga tong 15 lah dekat dengan tong dah kapal tubek hak dia sore tu dia nak tuai wira sikit perluah bagi dia. Tapi itu adalah ujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai itu sahabat dulu dia susah apa itu ini tua uji apa itu ini misapa di Medina tak ada apa sekarang nak makan. Sampai itulah Nabi mempersaudarakan antara orang muhajiri dengan orang ansar bagi siapa dia yang ada kebun kelapa banyak bagi kepada saudara mu pergi saudara mu. Bagi ia hak tak ada bini, bini tak ada turuk mari nak bini. Kamu ada bini berapa orang Madinah ada bini berapa? Bagi. Tu nak ayat sahabat dulu siapa tangga tu dah. Kita ni buku bini janganlah buku lain tak apa. Buku bini ni janganlah. Tapi ada sahabat sore tu si hak Nabi bagi. Siapa dia?
Ada seorang sahabat tu, tose di atas belaya, tose. Bagi kau orang lain lah, kebun tamah, kebun gapo, hak Nabi nak puasa dawa saat ni, dia tose. So ya dia minta tolong tunjuk pasar, tunjuk kedai di mana, di Madinah di kedai. Siapa dia dia tu? Kalau pergi Malaysia di kata panggil tu dia ni. Ada nama dia lah. Dia tu tak ada dah. Nama dia tu ada. Eh? Usman apa? Usman bin Affan. Hak tu di betul ada Usman bin Affan. Tapi dia ni tak ada sama kita. Cuma dia kata panggil tu. Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf seorang ni ya tak stay. Hak Nabi bagi kebutama apa itu hak saudara. Dia minta pada pada orang Madinah dan Nabi tolong tunjuk pasar dia, pasar di mana, kedai di Madinah di mana kedai. Ni ahli menego Abdul Rahman bin Auf waktu dia menego, harta dia di Mekah banyak dah, kaya dah. Tapi dia hijrah mai bersama Nabi, tak ada orang hari sikit pun, dia mai di Madinah. So tu sulung tunjuk kedai dia di Madinah di mana kedai. Sahabat pergi tunjuk sini. Tak apa dia kata. Tak apa. Tinggal je sini. Daripada tak ada pun sekarang dia menego sehingga kaya. Pulak di Madinah. Hak Mekah tak ada kira dah. Kaya pula di Madinah ni. Sehingga dia lah sahabat yang 10 yang Tuhan yang Nabi jamin masuk surga, dia termasuk. Oh ya kaya yang boleh duk belanja. Nabi duk duk jihad duk apa gitu hidup lah. Belanja pada sahabat beli beli kedai, beli kuda, beli unta apa gitu. Abdul Rahman bin Auf lah. Ha ni nak ayat kata Tuhan wi rezeki ke dia tapi dia guna pada jalan Allah. Inilah sahabat Nabi yang kaya. Yang hidup di Nah pun kaya juga boleh. Salah seorang sahabat yang Nabi jamin masuk surga, Abdul Rahman bin Auf lah kaya. Orang lain tu 9 lagi tu timur daripada hak Nabi bahagi kita-kita ni. Hak sahabat Ansar ni pakak bahagi, bahagi. Karena dia mau mari tu mah jari 10 belakang. Hak mari pada Madinah. Ada tidak ada bawa Nabi bini, ada anak tak ada mari. Tapi ini tu dia kata, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Tapi semua susah, semua uji Allah Subhanahu wa taala tu wa basyiris sabirin. Mukna sabar. Mukna sabar. Kalau mu tak sabar tak jadi. Asab ini ayat yang kita lepas dah tu, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar inilah boleh buat kerja besar. Sabit dari ayat lain pula, walaman sabara wa ghafara inna zalika min azmil umur. Bagi mereka yang sabar dan mereka yang memaaf, dua kali. Satu kena sabar, yang kedua kena wahi maaf pada orang. Orang ni boleh buat kerja besar. Kalau tak ada sifat dua kali ni tak boleh buat kerja besar. Nak jadi naik oboto, nak jadi naik tesba, nak jadi mugotu, nak jadi mugoni, tanda soba, tanda pengapun ni, tak wih maaf pada orang. Dok ken, orang kata gitu, orang sampak itu gini, po itu gitu, mau mari po itu ini berapi, po itu gini, tak lagi. Kena tu saya kata, sabaro wa ghafaro, soba dan wih pengapun ni pada orang. Maka orang itu buat inna zalika min azmil umur, dia boleh buat kerja besar. Ha ni tu yang kata. Tapi ini tu yang kata wa basyiris sabirin. Wajaklah dia gembira, menggembirakan bagi orang yang sabar. Nawi ujian dengan lapar, nawi ujian dengan takut, nawi ujian dengan kurang harta, nawi ujian dengan anak umur, buah-buah yang tak tumbuh, tak tubek. Sabar solah. Ha sabaso maka hak tu tuai kata akan mendapat rahmat pada Allah Subhanahu taala. Habis itu Nabi ada hadis Nabi kata bagi orang beriman itu dia boleh pahala semua. Tuai tambah rezeki dia syukur pada Allah Subhanahu taala.
Tuhan kurangkan rezeki, dia sabar. Hidup ni dua tu lah. Senang, syukur. Susah, sabar. Apa tu dapat wajikan pada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah satu ayat pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.